Bagi bapak ibu, kasih dalam Tuhan, pesan dalam renungan kemarin yang kita dengar, satu kata yaitu "siap". Abraham mengerti bahwa kalau dia enggan bergerak, menyelamatkan Lot, mungkin dia tidak bakal diubahkan. Tuhan tepat memilih Abram karena ia memiliki sikap hati yang tulus mengasihi Tuhan dan sesama, dan yang luar biasa. Abraham memiliki loyalitas. Dia tidak melupakan Lot, meskipun Lot sudah berpisah dengan dirinya. Inilah kriteria-kriteria yang mungkin menjadi salah satu parameter mengapa Tuhan berperkara dengan begitu rupa dalam kehidupan Abraham, sehingga dia diubah menjadi Abraham. Doa saya pagi hari ini, turunlah damai sejahtera dan kekuatan hingga tiap kita menikmati proses yang Tuhan kerjakan, kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita mencapai destiny yang Tuhan telah tetapkan. Dan mengalirinlah penyediaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Abraham memilih 318 para pegawainya yang siap berperang. Hanya bermodalkan apa yang ada pada dia. Tapi yang luar biasa, Abraham memang siap untuk memimpin 318 orang tersebut. Keadaan gampang berubah. Keadaan tidak mungkin dapat kita prediksi dengan tepat. Begitu lentur. So bagaimana kita dapat beradaptasi dalam keadaan yang begitu cepat berubah kata siap menjadi sesuatu yang memampukan kita bukan hanya bisa aman dalam keadaan yang terus berubah tapi doa saya kita terus naik ketika saya merenungkan kata siap maka saya terbawa dalam tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius saya dapati di 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 Alkitab mencatat ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ada kata berjuang dalam teks lain, bertugas saudara dan saya sedang bertugas dan berjuang, bertugas mengemban anugerah Tuhan, berjuang untuk memenangkan tiap pertandingan iman yang diperhadapkan, dan untuk bisa kita menerima mahkota, menang, dan akhirnya menyenangkan hati panglima kita, maka kita harus siap. Siap dimulai dengan sebuah pengertian bahwa tidak mungkin kita bisa bergerak sendiri. Tidak ada prajurit hebat berperang seorang diri. Seorang prajurit harus memahami istilah teamwork, rekan kerja. Ini pemahaman seorang prajurit. Kepiawannya secara pribadi itu tidak bisa serta-merta membuat dia merasa percaya diri. Dia harus tahu tim yang dia bawa mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang sama. Gimana dengan kita? Apakah kita enjoy bangun diri kita sendiri? Kalau Anda seorang suami, apakah saudara enjoy dengan membangun diri sendiri, mengabaikan istri dan anak-anak? Kalau engkau seorang istri, apakah engkau cuek? Ah, itu kan urusan dia. Ap, kalau kau seorang anak, apakah kau cuek terhadap sanak saudara, keluarga, kakak adik, atau orang tua? Ini timbuk Abraham, yaitu Abraham memahami dengan tepat arti dari sebuah kerja tim. Karenanya, meskipun dia sudah terpisah, dia tetap menjangkau Lot. Saudara tahu, yang dihadapi dia adalah Raja Kedor Lomer yang mempunyai pengalaman. Memiliki tiga orang sekutu raja yang lain. Yang telah terbukti bisa mengalahkan lima raja. Empat lawan lima, empat yang menang. Betapa hebat dan kuatnya. Tapi itu tidak menggentarkan hati Abram dia tetap melangkah kenapa karena abram memiliki nilai di kehidupannya soliditas solider dia tidak bisa tertawa di atas tangisan yang lain sikap kedua yang dimiliki abram bahwa abram mengerti saat dia melangkah Tuhan pasti beserta dia, mendasari langkahnya dalam kasih. Maka, tidak ada motivasi lain, tidak ada sebuah rekayasa untuk mendapatkan sebuah keuntungan di balik tindakan yang ia buat. Itu tulus, maka kalau kita bergerak dalam kasih. Maka rasa yang akan dikeluarkan dalam sikap, tindakan, dan perilaku kita yang dikecap oleh orang lain adalah manis tanpa efek samping. Haleluya! Karenanya, kalau kita siap, maka kita mampu untuk beradaptasi. Bahkan lebih dari itu, kita tetap terus mampu bercahaya, siap berbicara tentang bagaimana kita mampu menjaga soliditas, mampu menjaga kerjasama, saling membangun satu dengan yang lainnya. Siap berbicara pergerakan di dalam kasih yang tulus. Maka semua yang kita kerjakan hanya nama Tuhanlah yang dimuliakan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.